Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asifakum Raja Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Syama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-18, bab umaja'a, bab riwayat-riwayat terkait sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deskripsi sarung yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penjelasannya, izar adalah kain, ya, yulafu bihi, yang digunakan untuk meliliti, ya, bagian bawah dari badan. Kebalikannya adalah rida, yaitu huwama adalah kain yang diletakkan pada katifain. Ya. Katif itu pertemuan antara, ya, lengan atas dengan pundak, biasa diterjemahkan dengan pundak, ya, terjemah bebas, ya, dengan sebutan pundak. Dua katif atau dua pundak dengan pengertian terjemah bebas, yughatta bihi, digunakan untuk menutupi bagian atas badan. Ya, gambaran sederhananya itulah seperti pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki dalam kondisi ihram. Maka atasannya itu disebut rida. Ya, sebagian penerjemah menerjemahkan rida dengan selendang. Dan ini terjemah yang terlalu bebas. Ini terlalu bebas yang kebablasan. Ini kalau diartikan selendang itu cuma nutupi apa? Selendang itu cuma nutupi pundak saja. Padahal rida itu menutupi bagian atas badan, pundak dan bawahnya. Jadi kalau rida diterjemahkan dengan selendang, ya saya kira tidak ini berbeda dengan katif diterjemahkan dengan pundak. Kalau katif diterjemahkan dengan pundak, ya bisa kita katakan itu terjemah takribiyah, ya agak-agak meleset-meleset, nyenggol-nyenggol, ya. Agak nyerempet-nyerempet lah, ya. Katif diartikan dengan pundak, ya, meskipun dia sebenarnya bukanlah seluruh pundak. Tapi kalau rida diterjemahkan dengan selendang, selendang yang dililitkan di pundak, ya, maka ini terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Ya, inilah, ya, keterbatasan penerjemahan atau, ya, kurang enaknya, kurang nikmatnya menikmati buku terjemahan. Nah, yang benar, ya, rida, ya, tidak pas kalau diterjemahkan dengan selendang. Terjemahkan aja dengan seperti pakaian bagian atas seorang laki-laki yang sedang dalam kondisi ihram. Itu selesai. Jadi panjang. Wahadal libas, dan pakaian ini yaitu izar dan rida, itu sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan datang banyak hadis yang menunjukkan kalau Nabi memakai izar dan rida. Akan tapi tidak ada nukilan, terjemah bebasnya tidak ada riwayat dari Nabi, meskipun cuma satu hadis tentang keutamaan memakai izar dan rida. Oleh karena itu tidak sah, artinya tidak boleh
kita katakan memakai izar dan rida itu sunnah Nabi, alias satu amal yang dianjurkan. Karena Nabi SAW memakai izar dan rida likaunihi mu'tadan, karena itu adalah budaya fidzalika zaman, di zaman itu, bukan karena itu satu hal yang dianjurkan. Nabi melakukannya karena mengikuti tren budaya yang ada di masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang pertama di bab ini dan hadis yang ke-119 dari awal kitab, dari Humaid ibn Hilal dari Abu Burda, beliau mengatakan Ibunda Aisyah mengeluarkan kepada kami kisahan satu kain segi empat panjang, kain segi empat panjang itu kisah yang nanti kalau sudah dililitkan di bagian bawah badan jadi izar, kalau diletakkan di pundak nanti jadi rida, kalau masih dilempit, masih dilipat, namanya kisah. Kalau masih di lemari, ya, namanya kisah kain segi empat panjang. Mulabbadan, ya, yang tebal dan keras. Wa izaran ghalidhan, dan sarung atau kain yang dipakai untuk bersarung yang kasar. Faqalat Ibunda Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut fi hadaini, saat beliau memakai dua kain ini. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di sini atau sebelumnya di sini juga diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi wafat, beliau tidak dalam keadaan memakai komis yang merupakan pakaian, salah satu jenis pakaian yang Nabi sukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan memakai izar dan rida. Tentang mulabbadan atau kemudian definisi kisah di sini, potongan kain yang tidak berjahit. Ya, tidak berjahit itu artinya bukan hem, bukan celana, ya, namun ya, segi empat panjang. Wa inama hiya ala haliha, namun dia masih dalam keadaan asalnya, itulah keadaan asal kain segi empat panjang. Nanti setelah diukur oleh tukang jahit, kemudian dibuat pola, dipotong, nah nanti itu namanya disebut pakaian berjahit. Nanti kalau belum dibentuk, didesain, nah itu namanya kisah. Bahkan maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi dengan kain tersebut bagian atas badan beliau. Mulabbad artinya adalah al-sakhuna, yang sakhin, tebal atau kasar. Wasatuhu, bagian tengahnya. Sehingga jadilah kain tersebut samikan, keras atau kasar, tebal atau tebal dan atau kasar. Sabihan, disumpahkan dengan sesuatu yang talabadat alaihi. Talabadat maknanya tarokamat, bertumpuk-tumpuk. Nah, nanti kata-kata talabbada itu terkadang dipakai untuk rambut kepala. Nah, kalau talabbada untuk rambut kepala itu adalah semacam minyak rambut yang jika dipakai oleh seseorang maka jadilah rambut itu berkumpul. Berkumpul, tidak tercerai-berai namun mengumpul.
itu talab bada. Ya. Jadi ada orang sebelum pakai minyak rambut, ya, maka rambutnya kesana kemari, ya. Misalnya mau disisir ke belakang begini, nggak bisa, karena ada yang maunya begini, ada yang maunya begini, ada yang maunya ke depan. Maka dikasih semacam, ya, semacam sejenis rambut sehingga bisa mengumpul, ya, disisir ke belakang, ya, sudah ke belakang begitu. Maka kalau kama bertumpuk-tumpuk dan izakan izak ghalidhan yang kasar yang digunakan untuk melilitkan bagian bawah badan fakana samikan, maka dia itu tebal dan maka dia adalah tebal dan kasar. Qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan memakai pakaian ini. Ya, kemudian dari Al-As'as Ibn Sulaim, dia mengatakan, aku mendengar ammati bibiku. Itu hadis bercerita, mendapatkan cerita dari pamannya. Ya. Sang paman mengatakan, pada saat saya berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada orang di belakangku mengatakan, irfa izarok. Ya, tinggikalah kainmu. Tinggikalah sarungmu. Fa'inna, maka itu sesungguhnya abqa, ya, menunjukkan kalau lebih bertakwa, wa abqa, dan lebih awet. Fa'inna huwa, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan, wa Rasulullah, inna mahiya burda, wa ya Rasul, ini adalah kain malha yang bagus, bisa juga diartikan yang berwarna putih. Atau didominasi warna putih. Maka Nabi mengatakan, amalaka fiyya uswah, tidakkah ada pada diriku teladan yang baik untukmu? Tidakkah engkau meneladaniku, kata Nabi. Maka aku memandang ke sarung yang Nabi pakai, fa'idha izahuhu ila nisfi saqaihi, ternyata sarungnya Nabi itu sampai hanya sampai setengah betisnya. Catatan kaki di sini juga diatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari bibiknya As'as ibn Sulaim, dari pamannya si bibi. Dan si paman ini meskipun tidak dikenal, kaidah ulama, jahalatu sahabi la taduhu, tidak dikenalnya sahabat yang meriwayatkan itu tidak mengapa. Namun yang jadi problem, si bibi juga tidak dikenal. Dan terdapat dalam musnad Imam Ahmad disebutkan nama si bibi adalah Uhmun. Uhmun ini majhul, atau perawi yang majhul. Nah, karena itu maka sanadnya dhaif. Akan tapi terdapat syahid penguat namun dengan jalur sahabat yang berbeda dalam musnad Imam Ahmad dari jalurnya Syarid. Radhiyallahu anhu fa yataqawwa bi, maka dia jadi kuat karenanya. Artinya disampaikan di catatan kaki bahasanya, derajat hadis di atas itu hasan li ghairihi. Ya, maka memakai izar itu perlu ta'ahudin, perlu memberikan perhatian. Nah, pakai izar itu kadang melorot. Maka orang yang pakai izar perlu bolak-balik, ya,
meninggikan atau kemudian menaikkan sarungnya karena lawat tadi. Li'anau kulama masa, karena jika berjalan orang yang memakai izar istakha, maka melawat. Melawat itu bahasa Indonesianya apa? Melawat sudah bahasa Indonesia? Ya, melawat istakha. Idzalika, oleh karena itu Nabi perintahkan untuk ta'ahud, memberikan perhatian. Nabi katakan, tinggikan sarungmu karena itu lebih bertakwa. Takwa, takwa di sini tentu artinya hubungan antaramu dengan Allah. Dan orang itu bertakwa dengan melakukan ketaatan pada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan melanggar yang dilarang. Dan dengan meninggikan kain, maka itu abqa, lebih mengawetkan kain, yaitu abqa li tsaubika, sehingga lebih awet pakai kainmu. Di anak karena anda, jika anda tinggikan kain yang anda pakai salima, maka kain tersebut bebas, selamat dari gangguan, sehingga lamalah masa baqaihi, awetnya, hingga menjadi milikmu. Lain halnya jika anda julurkan, maka tanah itu memberikan pengaruh pada kain tersebut, nanti akan boleh jadi kena kain, pohon berduri, boleh jadi nyangkut apa ya, sehingga cepat tidak layak untuk terpakai. Dan ketika ditinggikan, maka lebih awet. Sebagian riwayat mengatakan fa'inau anqa, itu lebih bersih. Dari kata-kata naqa, yaitu selamat dari kotor dan yang lain. Wanadziru hadza, dan semisal dengan riwayat ini, riwayat yang lainnya dihadkan Al-Bukhari dalam sahihnya, di hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu ditusuk, tu'ina, ditusuk. Di sana disebutkan, maka datanglah orang-orang ke rumahnya Umar dan menyanjung-nyanjung Umar. Salah satunya datanglah seorang anak muda. Di dekat Umar dia mengatakan, bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah. Anda adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddam min fil Islam, dan anda punya jasa dalam Islam sebagaimana telah anda ketahui. Thumma walita, kemudian engkau mendapat jabatan sebagai khalifah, fa'adal, dan anda berlaku adil. Summa sahada, setelah itu anda akan gugur sebagai syahid. Maka respon Umar, aku berharap, bahasanya itu cuma kafafat, impas saja. Semua yang aku lakukan, yang aku harapkan minimal impas. La alayya wa la li, tidak alayya menjadi kesusahan bagiku, wa la li demikian juga tidak memberikan keuntungan untukku. Fala ma'adabara, setelah anak muda itu berpaling ke belakang, itu pergi, ternyata sarungnya itu menyentuh tanah. Qal, maka Umar mengatakan pada orang-orang yang di atas, ruddu alayyal hulama, kembalikan anak muda itu kemari. Ya, setelah orang kemudian, orang-orang yang ada kemudian ngejar si anak muda itu, dan anak muda tersebut diminta untuk kembali ke depan Umar, maka Umar kemudian mengatakan, ibn akhi, wai anak saudaraku, itu saudaraku dalam Islam. Maka ini menunjukkan bahasanya, ya, boleh menyebut orang lain yang tidak punya hubungan apapun dengan sebutan wai anak saudaraku, meskipun itu bukan keponakannya.
irfa saubaka, tinggikan kainmu. Fa innahu abqa li saubik, karena kain yang tinggi dan tidak menyentuh tanah itu lebih awet untuk pakaianmu. Wa'atqa li rabbik, dan menunjukkan kalau engkau lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Maka perkataan Umar, demikian juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi mengatakan fainu atqa, dalil bantahan pada sebab isbat itu tidak mempengaruhi ketakwaan. Ini kalimat yang tidak benar. Bagaimana kalau dikatakan mau isbal laki-laki itu mau isbal mau enggak isbal tidak mempengaruhi ketakwaan? Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fainu atqa, itu meningkatkan kualitas takwamu. Anjurkan itu mempengaruhi takwa dan mempengaruhi iman. Ya, kemudian di sini kita jumpai pelajaran penting perhatian Umar tentang masalah isban. Beliau dalam keadaan berdarah-darah karena ditusuk orang, dalam keadaan hampir sakaratul maut, masih sempat-sempatnya mikirkan itu orang kok anak muda ini kok isbal, sudah suruh sini. Sudah diberi nasihat. Ini. Maka memberikan nasihat dalam situasi semacam ini, situasi berdarah-darah badan, ini tidaklah dilakukan kecuali itu dinilai satu hal yang penting, satu hal yang urgen, hal-hal yang mudah, remeh, sepele, selayaknya tentu tidak perlu dilakukan dalam situasi semacam ini. Kemudian hukum ini, larangan isbal, larangan menjulurkan kain di bawah mata kaki itu khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Perempuan dibolehkan untuk menjulurkan kain yang di bawah mata kaki. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, siapa menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan memandanginya pada kiamat. Maka istri Nabi Ummu Salamah yang nama aslinya Hindun mengatakan, bagaimana perempuan melakukan dengan ujung-ujung kain mereka? Nabi katakan, hendaklah dia julurkan satu jengkal, yaitu satu jengkal dari mata kaki. Faqalat, lantas Ibunda Ummu Salamah masih mengatakan, dan jika demikian telapak kaki mereka masih tersingkap. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika demikian julurkan satu hasta. Satu hasta, yaitu dari mata kaki. Dan satu hasta setiap orang itu sama dengan dua jengkal tangannya, itu normal. Ini, kalau ada yang tidak, berarti porsi tangannya itu tidak normal. Berarti tidak normal. Ini, satu hasta itu siku sampai ujung jari tengah. Itu dua jengkal. Kalau normal struktur tubuhnya. Ini. Kalau cuma satu setengah, nah, itu berarti tidak normal. Apa cuma malah satu jengkal, nah, berarti tidak normal. Atau nah, tiga jengkal, nah, itu kelebihan. Itu kelebihan. Satu hasta masing-masing orang itu dua kali jengkalnya. Fayuhina, maka adalah dia julurkan dari mata kaki satu hasta, yaitu dua jengkal. Maka Nabi tambahi 100%. Tadi satu jengkal, ya sudah, tambahi lagi jengkal yang kedua. Wala yazidna alaih, namun jangan lebih panjang dari itu. Wadira, dan yang namanya hasta itu dari siku sampai ujung jari-jari, tepatnya ujung jari tengah. Maka wanita diperintahkan untuk menutupi, dan menutup itu yu'adu dinilai adalah bentuk perlindungan bagi perempuan dan penjagaan si perempuan dari pandangan-pandangan yang atimah berdosa, khati'ah, yang salah.
terkhotiah dosa. Falidha, oleh karena itu maka wanita diperintahkan untuk menjulurkan kainnya hadal ikhat semacam ini. Baikkan asal pun meskipun kain ini tadi sebagaimana hadis tentang isbal untuk laki-laki, jangan isbal itu supaya lebih awet. Tadi untuk laki-laki jangan isbal supaya lebih awet, untuk mewujudkan maslahat. Nah ini kok malah disuruh diperintahkan untuk dijulurkan, ya ini berarti berisiko menimbulkan mudharat, kurang awet. Maka di sini kalimatnya dikatakan meskipun kain tersebut akan berjumpa dengan ba'dul wasakhi, beberapa kotoran yang ini bisa merusak keawetan kain. Maka kenapa ini ada madaratnya? Kenapa diperintahkan padahal ada madarat yang telah ditetapkan di riwayat-riwayat yang lain? Jawabannya, lakinnal maslahata fi satri qadamaiha akbar wa arja'ah. Maka di sini kita jumpai ta'arud, pertentangan maslahat. Ada maslahat keawetan kain, jangan isbal. Dan ada maslahat yang ingin diwujudkan di balik satr menutupi, maka perlu isbal. Maka di sini syariat mengatakan, bisa kita simpulkan dari tindakan syariat, bisa kita baca dan simpulkan bahasanya menurut syariat maslahat menutupi dua telapak kaki itu lebih besar dan lebih arjah, lebih berat daripada madarat kotornya kain dan madarat tidak awetnya kain. Faidah huwa, ternyata yang mengatakan kepada aku tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idal al-qa'il, ternyata yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas sang sahabat ini mengatakan, wahai Nabi, ini cuma sekedar burdah. Kain malha mu'anas dari amlah. Amlah itu yutlak digunakan untuk sesuatu yang mukawat terbentuk dari dua warna, yaitu hitam dan putih dengan dominasi warna putih. Amlah, ada yang menjelaskan diambil dari kata-kata milah, artinya garam, dan garam berwarna putih. Oleh karena itu maka Nabi suka menyembelih domba amlah. Domba korbannya Nabi itu kabs amlah. Itu kabs domba yang didominasi warna putih, namun ada hitam di beberapa tempat di wajahnya dan kaki depan dan kaki belakangnya serta perutnya. Maka seakan-akan sahabat ini ada keinginan, wallahu a'lam, menyampaikan kepada Nabi bahasa yang kain ini dengan gambaran seperti ini bukanlah kain yang mendorong orang untuk fakhir berbangga-bangga dengan kata-katanya, dengan ucapannya, ataupun khuyala, ataupun sombong secara umum, meskipun dia di bawahnya dua mata kaki. Namun ini adalah sekedar kain yang mutawadhi'ah, sederhana. Maka beliau mau mengatakan, wahai Nabi, ini kain yang sederhana, tidak mendorong orang untuk bersombong-sombong. Maka dia beralasan dengan intinya, wahai Nabi, aku isbal bukan karena sombong, dengan kalimat ini, ya Rasulullah, innama ya burdatun malha. Itu dia mau ngomong, wahai Rasul, saya tidak sombong, dengan kain ini kain sederhana,
Tanya. Yang disombongkan orang itu bersombong-sombong dengan kainnya. Ya kalau kainnya kain mewah, ini kain sederhana, murahan. Ya. Apa yang bisa disombongkan dengannya? Maka lihat apa jawaban Nabi tentang orang yang merespon perkataannya atau saran Nabi dengan mengatakan dengan bahasa bebas, ini bukan kain yang bisa untuk bersombong-sombong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan jawaban, amalaka fiya uswah. Tidakkah engkau mau meneladaniku? Jawabannya gampang. Tidakkah engkau mau meneladani Nabi? Terserah itu mau sombong ataukah tidak. Terlepas dari sombong dan tidak dan apa hukum ya, hal itu, apa perbedaan hukum kalau sombong dan tidak sombong, maka Nabi katakan, tidakkah engkau meneladaniku? Tidakkah engkau mau meneladaniku? Tidakkah engkau berkenan untuk meneladaniku? Maka akhirnya aku lirik kainnya Nabi, sarungnya Nabi. Ternyata ujungnya cuma sampai setengah betisnya saja. Maka ya, terlepas dari hukumnya dan telah Nabi contohkan, tidakkah kita selayaknya meneladani Nabi? Mau hukum isbal itu mau makruh mau haram, terserah dari hukum itu, maka cukuplah nasihat Nabi ini untuk jadi pelajaran. Ya, tidakkah Anda ingin meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalaka fiya uswah. Amalaka fihi uswah. Tidakkah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik? Terserah hukumnya. Tutup mata kita dengan hukumnya. Tidakkah Anda berminat untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pemahaman meskipun demikian sebagian orang, semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, demikian juga kita senantiasa memakai kain yang isbal. Dan jika dia pergi kepada penjahit, dia perintahkan penjahit untuk menjahit kainnya dalam kondisi di bawah dua mata kaki sambil mengatakan, aku tidak menjulurkannya karena sombong ataupun sombong. Wa idza alimul muslim, dan jika seorang muslim mengetahui bahasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam sahat anhu, ada hadis, terdapat hadis-hadis yang sahih yang banyak sekali mengingatkan bayat isbal. Semacam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ada di dua mata kaki, kain sarung yang ada di bawah mata kaki itu letaknya di neraka. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada kiamat, tidak akan Allah pandangi dengan pandangan kasih sayang, Allah tidak akan sucikan mereka. Boleh juga diterjemahkan, Allah tidak akan memuji mereka. Dan untuk mereka siksaan yang pedih, salah satunya al-musbil, orang yang isbal, orang yang mungkit-mungkit pemberian, al-munafiqu, dan orang yang melaksanakan barang dagangannya dengan sumpah yang bohong. Setelah seorang muslim itu tahu hal ini, kaifa yaqdha, bagaimana dia rela untuk dirinya mendapatkan ancaman dibandingkan keras, allati yadullu, yang menunjukkan bahasa isbal itu termasuk dosa besar. Berdasarkan hadis-hadis ini, kita lihat pensyarah berpendapat bahasanya isbal itu bukan hanya haram, namun dosa besar. Ya, kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.